Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video sebagai pengganti pertemuan kita, yaitu untuk sebagai bagian dari PJJ ya. Jadi nanti untuk kuliah geodinamika ya, baik itu kelas geologi maupun geofisika, kita akan melangsungkan lewat video penjelasan di YouTube ya, yang saya upload di YouTube. Kemudian nanti akan ada kuis sebagai evaluasi dan bukti kehadiran, jadi absensi atau presensi akan diambil berdasarkan pengerjaan kuis, dan juga nanti akan kita buat grup ya, grup diskusi WA ya, mungkin sudah dibuat, nanti kalian bisa bertanya lebih banyak ya dari di grup itu. Nah, jadi nanti videonya ini mungkin tidak akan terlalu panjang, tidak akan sampai 1,5 jam karena pasti akan sangat menghabiskan kuota dan juga akan sulit ya mungkin konsentrasi untuk nonton sepanjang 1,5 jam ya, dengan bermodalkan slide presentasi ya. Kalau nonton film mungkin kalian mungkin bisa lebih tahan ya. Nah, oke, okay. Ini pembahasan pekan ke-6 ya, jadi mestinya ini disampaikan pekan ke-6 kemarin, cuma dua minggu lalu, kemudian minggu lalu masih belum kondusif juga ya. Ini saya sampaikan di Senin minggu ke-7 ya. Soalnya minggu ke-8 ya. Jadi nanti mungkin minggu ini akan ada dua materi ya. Berarti akan ada dua kuis juga. Kuis yang pertama di hari Rabu, kuis kedua nanti di hari Jumat. Video yang kedua mungkin saya akan upload di hari Kamis. Ya. Oke, ini pembahasan kita. Jadi kita masuk ke pembahasan tentang Mid Ocean Ridge. Ya. Jadi ini adalah fitur yang ditemukan ya pada saat teori tektonik lempeng baru mau dicetuskan ya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, mulai dari pekan ini ada referensi tambahan yang bisa kalian lihat, nanti akan juga diupload di Emas, buku yang berjudul Plate Tectonics ya, Continental Drift and Mountain Building ya, tulisan dari Fries, Meschet dan Blakey. Ini buku yang sangat menarik ya, sangat mudah untuk dicerna juga ya. Mungkin kenapa saya tambahkan ini karena ini untuk memudahkan pembelajaran kita pada saat kondisi saat ini, PJJ ini. PJJ ini kan tidak membolehkan kita tatap muka sehingga mungkin sulit untuk menjelaskan secara langsung. Nah, dengan adanya buku ini mungkin bisa membantu kalian untuk memahami materi geodinamika. Nah, ini outline presentasi atau outline materi kita, mulai dari pendahuluan, kemudian kita akan mempelajari tentang topografi dari punggungan Mid Ocean Ridge, kemudian bagaimana pembentukan litosfer samudera di Mid Ocean Ridge, kemudian batuan apa yang bisa kita temukan di ocean crust, kemudian kita akan lebih detail lagi kepada batuan basalt ya di Mid Ocean Ridge, kemudian kecepatan pemekaran punggungan ya, cepat dan lambatnya spreading ridge atau pemekaran punggungan, dan hubungannya dengan batuan pada mantel atas ya, yang mantel itu masuk ke dalam litosfer atau di sini disebut sebagai litospheric mantle ya. Kemudian ada yang terakhir adalah segmentasi punggungan pada Mid Ocean Ridge ya, yang disebabkan oleh adanya faults, adanya sesar-sesar transform. Oke, untuk pendahuluan ya, jadi Mid Ocean Ridge ini adalah suatu struktur graben ya, suatu struktur graben yang dia itu ya sama seperti graben pada umumnya, dia juga pasti kalau graben itu berarti dia termasuk ke dalam apa namanya, ke dalam graben structure ya. Graben structure itu adalah suatu fitur ya, fitur extensional ya, extensional tectonic, extensive tectonic. Jadi dia sama saja ya dengan graben yang kita temukan di kontinental ya. Dia tidak berbeda dengan graben yang kita temukan di kontinental. Dia adalah graben. Cuma nanti di sini kita akan temukan sedikit perbedaan ya.
Ya, keduanya adalah zona ekstensi, zone of the extension, yang meskipun mid-oceanic ridge itu mempunyai secara substansial dia mempunyai apa namanya punya kecepatan pemekaran yang tinggi. Dia juga berbedanya adalah kalau graben yang di benua, ya struktur graben yang di benua itu belum menjadi plate boundaries, ya. Berbeda dengan yang ada di mid-oceanic ridge, ya. Kalau di mid-oceanic ridge, dia itu juga tergolong kepada plate boundaries. Jadi dia sekaligus sebagai batas lempeng, ya, di mana kerak samudra yang baru itu terbentuk dan litosfer juga terbentuk. Kemudian di mid-oceanic ridge kita akan melihat adanya normal fault, sesar normal, dan pembentukan central grebennya. Graben di bagian tengah dari mid-oceanic ridge, ya, di mana di tempat itulah nanti akan terbentuk new crust atau kerak yang baru dalam kondisi extension, ya, seiring dengan kerak yang baru itu mekar dan apa namanya bergerak, ya, mengapung. Nah, mid-oceanic ridge itu bisa kita temukan di samudra-samudra yang besar, ya, dan membentuk sistem submarine mountains, ya, pegunungan bawah laut yang panjangnya itu bisa sampai 60.000 km, ya. Ya, dan ini bisa disebut sebagai the longest linear elevation on Earth, ya, elevasi yang lurus, yang linear, yang paling panjang di muka bumi, yaitu dibentuk oleh mid-oceanic ridge. Jadi ini suatu fitur yang sangat menarik, ya, jelas sangat menarik karena memberikan bentukan yang unik, ya. Kemudian 60% dari magmatic rock, ya, batuan-batuan yang hasil dari aktivitas magmatisme itu diperkirakan luasnya sebesar atau volumenya sebesar 20 km kubik dalam satu tahun itu dibentuknya di punggungan tengah samudra ini, ya. Jadi memang ini adalah produk tempat terbentuknya kerak atau tempat terbentuknya batuan-batuan beku, ya. Nah, kemudian nama mid-ocean ridge, ya, ini digunakan untuk menunjukkan sifat dari oceanic area, ya, daerah di samudra yang sifatnya itu konstruktif, ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan juga, ya, di mid-oceanic ridge ini dia sifatnya konstruktif, sekalipun mungkin dia tidak selalu ada di mid, ya, di middle, ya, karena nanti akan kita lihat tidak semuanya mid-oceanic ridge itu dia di tengah-tengah, ya, karena posisi tengahnya ini, ya, central location dari mid-oceanic ridge ini itu hanya akan bertahan, ya, jika zona subduksi itu absen, ya, atau tidak ada batas kontinental yang aktif, ya. Begitu ada zona subduksi di bagian tepi samudra, ya, yang di tengah-tengahnya itu ada mid-oceanic ridge, maka zona subduksi itu akan menghancurkan sifat simetri tadi, sehingga mid-oceanic ridge ini tidak lagi menjadi berada di posisi yang di tengah. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini, ya, ini misalnya ada, ya, Atlantik, Samudra Atlantik, ya. Kalau kita lihat di sini dia memang tepat di tengah, ya. Tepat di tengah samudra. Karena apa? Karena di bagian tepinya tidak ada zona subduksi. Jadi, namun berbeda kalau kita misalnya melihat yang di sini. Ini adalah mid-oceanic ridge yang ada di Samudra Pasifik. Ini kita lihat tidak simetri antara di sebelah sini, ya, dengan di sebelah sini. Luasnya tidak sama. Dia malah lebih condong ke sebelah timur. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai zona subduksi. Begitu juga di sebelah sini. Sebelah sini, ya. Nembusnya di sebelah sini. Nah, dia mempunyai zona subduksi. Yang mana zona subduksinya ini kecepatannya berbeda antara yang sebelah barat dengan sebelah timur. Yang sebelah timurnya itu lebih cepat, ya, dibandingkan yang sebelah baratnya. Sehingga si mid-oceanic ridge ini akan cenderung bergeser ke sebelah timur. Nah, sehingga posisi dari mid-oceanic ridge ini tidak lagi berada di posisi tengah.
Nah, di sini dijelaskan East Pacific Rise yang tadi itu. Itu berada di, tidak berada di, sorry, di kalau Mid Atlantic Ridge ya, itu berada di central position karena dia berbatasan dengan sebagian besar batasnya itu adalah Passive Continental Margin, atau artinya tidak ada zona subduksi di tepi-tepi dari samudra yang ada Mid Atlantic Ridge-nya tadi. Nah, itu yang menyebabkan Mid Atlantic Ridge ini dia tetap berada di posisi tengah. Oke, nah mungkin seperti itu idenya. Nah, sementara kalau kita lihat di Indian Ridge ya, di bagian selatan, nanti kalian bisa lihat lagi yang posisinya itu di antara Australia dan Antartika, dia juga berada di tengah ya, dia center karena dia dibatasi oleh Pasif Continental Margin. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini ya. Jadi magnetik bisa menunjukkan asumsi tadi. Misalnya kita lihat ini zona, ini punggungan yang ada di Samudra Atlantik ya. Nah, kita lihat umur yang berada di sebelah kanan ya, dan sebelah kirinya itu relatif sama. Ya, umurnya sampai yang paling tua itu sekitar umurnya Kretaseus. Nah, di sini kita bisa lihat batuan yang umurnya Kretaseus, di sini juga kita bisa kita lihat yang umurnya Kretaseus. Namun kalau kita lihat di East Pacific Ridge ya, yang di sebelah sini. Nah, bagian sebelah timurnya ini paling tuanya adalah tersier. Tersier artinya dia hanya tersisa batuan-batuan yang umurnya muda. Umurnya yang umurnya tua sudah masuk ke dalam zona subduksi. Sementara di bagian yang sebelah baratnya ini umurnya lebih tua dibandingkan yang sebelah timurnya. Bisa kita lihat di sini ada batuan yang umurnya Kretaseus ya, di sini. Nah, ini mengindikasikan bahwa laju subduksi di sebelah timur lebih tinggi dibandingkan laju subduksi di sebelah baratnya. Sementara kalau yang di sini tadi ya, yang di Indian Ridge ya, ini sampai India, kemudian ini ada benua Australia, di sini ada benua Antartika. Kita bisa lihat juga relatif simetris ya. Jadi umurnya di sini yang paling tua adalah Kretaseus. Di sini masih bisa kita lihat batuan yang umurnya Kretaseus. Nah, adanya umur batuan Kretaseus menunjukkan bahwa dahulu ketika Mid-Oceanic Ridge-nya terbentuk atau kedua benuanya terpisah, terpisahnya itu pada saat Kretaseus. Jadi dia mulai terpisah pada saat Kretaseus. Begitu juga di sini. Oke. Nah, kemudian kecepatan pemekaran samudra itu juga ternyata tidak seragam ya. Jadi mungkin sudah kita bahas juga di materi sebelumnya terkait dengan kecepatan relatif dan kecepatan absolut ya. Di ekuator, di Pasifik bagian ekuator atau ekuatorial Pasifik, new lithosphere atau litosfer yang baru itu terbentuk dengan kecepatan 15 cm per tahun. Jadi kecepatan pemekarannya ya, spreading rates-nya, jadi laju si Mid-Oceanic Ridge-nya itu memekar itu sampai di angka 15 cm per tahun. Kemudian di Atlantik itu sebenarnya kecepatannya lebih lambat, yaitu hanya 14 cm per tahun, dan bahkan di bagian selatan dan di bagian utaranya di Arktik itu hanya kurang dari 1 cm per tahun. Kemudian untuk yang Indian Ocean atau Samudra India itu kecepatannya hanya 7 cm per tahun. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ini adalah laju-laju spreading rates ya, untuk Mid-Oceanic Ridge atau untuk zona ekstensi yang ada di lautan atau yang ada di samudra. Sementara kalau kita bandingkan dengan Upper Rhine Graben ya, atau Graben yang ada di Jerman ya, di Rhine ya, Sungai Rhine, itu dia lambat sekali. Dia hanya sekitar 5 km dalam 50 juta tahun yang lalu ya. Atau kalau di rata-ratakan ya mungkin sekitar 0,01 cm per tahun. Jadi sangat lambat sekali dibandingkan dengan apa namanya, pemekaran Graben yang ada di samudra ya.
Oke, kemudian yang perlu kita ketahui juga Osiris ini dia dipotong-potong. Jadi dia tidak tidak merupakan satu satu kelurusan yang menyambung ya seterusnya, tapi dia dia dipotong-potong oleh sesar-sesar transform ya. Yang mana sesar transform ini tidak akan terlihat pada Continental Graben System atau sistem Graben yang ada di kontinen. Sistem kontinen yang ada di sistem Graben yang ada di kontinen. Nah, ini adalah perbedaan juga ya, perbedaan juga antara sistem Graben yang ada di samudra dengan yang ada di lautan, meskipun sama-sama merupakan tektonik tensional ya, atau tektonik ekstensional. Oke, nah ini bisa kita lihat persebaran dari apa namanya persebaran dari Mid-Ocean Ridge ya, dari sini bisa kita lihat ya. Ini adalah sebaran dari Mid-Ocean Ridge yang diindikasikan oleh adanya epicenter gempa ya yang relatif dangkal ya. Jadi warna merah semua, titiknya warna merah semua yang mengindikasikan bahwa gempa-gempa yang terbentuk adalah gempa-gempa dangkal. Nah, kemudian topografi dari ridge atau dari mid-ocean ridge itu dia topografinya adalah uneven, jadi dia tidak rata. Jadi kita akan menemukan banyak apa namanya tonjolan-tonjolan ya di sepanjang mid-ocean ridge. Dan juga kita bisa lihat ya, mid-ocean ridge itu dia punya kawasan atau punya daerah yang lebarnya itu 1000 sampai 4000 km. Jadi total lebar dari Mid Ocean Ridge itu bisa berkisar antara 1000 sampai 4000 km di kanan dan di kirinya. Kemudian rata-rata ya, rata-rata puncak dari punggungan itu mempunyai kedalaman air mencapai 2500 ya atau 2,5 kilo. Jadi dia memang relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dasar samudra yang mungkin bisa mencapai 5 ya 5 km. Kemudian nah di sini bisa kita lihat ridge yang mempunyai high spreading rate atau laju pemekaran yang cepat tadi itu misalnya di Pasifik itu mempunyai kedalaman airnya itu 2700 atau dia itu lebih lebih dalam dibandingkan dengan yang punya slow spreading rate ya atau laju pemekarannya itu lambat, misalnya di Samudra Atlantik, itu kedalaman airnya itu lebih dalam. Artinya apa? Artinya lebih dangkal. Jadi artinya selisih dari permukaan laut sampai ke dalam untuk yang high spreading rate dia kedalamannya 2700. Untuk yang slow spreading rate dia kedalamannya 2300. Jadi untuk yang slow spreading rate ketinggian ridge-nya itu dia akan lebih tinggi sehingga di puncak dari ridge-nya itu akan lebih kedalaman airnya lebih lebih tipis atau lebih dangkal gitu. Dibandingkan dengan yang cepat itu dia tidak akan memberikan permukaan ridge yang lebih tinggi sehingga kedalaman airnya akan lebih tinggi ya. Oke. Nah, ini akibat adanya jika dia cepat ya. Itu akan mengakibatkan the lessening effect of vertical push up. Jadi kalau dia cepat vertical push up-nya itu atau dorongan dari astenosfer ya. Jadi kalau misalnya di bawah sini ada misalnya ini kita gambarkan ya. Ya misalnya ini Mid-Ocean Ridge-nya. Nah, di sini kan ada akan ada istilahnya akan ada vertical push up-nya. Ya. Kalau misalnya ininya cepat ya. Spreading rate-nya cepat, maka vertical push up-nya tidak akan maksimal sehingga dia akan lebih landai. Ya, akan lebih rendah. Tapi kalau misalnya ininya lambat, maka vertical push up-nya akan lebih berefek ya sehingga nanti di sini akan lebih
akan lebih menjulang ya, jadi si mitos inklusinya akan lebih tinggi ya. Ya, simpelnya seperti itu. Ya. Jadi kita akan mendapatkan bentukan yang lebih tinggi untuk yang spreading rate-nya lebih lambat ya. Jadi kita akan mendapatkan bentukan yang lebih tinggi. Karena nanti akan ada efek yang lebih besar ya, dari sini. Nah, itu logika sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi untuk yang mid ocean ridge yang ada di Samudra Atlantik akan kita temukan bentukan yang lebih tinggi. Jadi puncaknya ini akan cenderung lebih tinggi, sorry. Puncaknya ini akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ya di sini kita akan temukan puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan mid ocean ridge yang ada di Samudra Pasifik misalnya. Yang Samudra Pasifik mungkin akan lebih landai di sebelah sini mungkin. Ya, dia akan lebih landai. Kenapa? Karena ya tadi penjelasannya karena ada kecepatan yang lebih tinggi. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ridge shape itu biasanya berhubungan dengan arus dari material mantel ya, arus dari material mantel yang asalnya itu dari astenosfer dan less dense, jadi ringan, dia densitasnya kecil, yang bergerak rising naik ke atas. Jadi itu yang akan menghasilkan bentukan dari ridge atau punggungan. Kenapa bisa ada punggungan? Karena ada ini, karena adanya astenospheric mantle material yang naik ke atas. Nah, ini yang juga tidak ada di daratan. Di daratan tidak akan kita temukan adanya ridge ya. Justru kalau ada graben, ya kalau ada graben malah justru akan membentuknya itu ya, lembahan ya. Karena graben kan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini yang namanya graben. Jadi ada blok batuan yang seperti ini. Ya. Nah, ini gerak ke bawah, ya ini ke atas, sehingga tidak akan kita temukan adanya ridge. Sementara kalau di mid ocean ridge kita akan temukan ya adanya bentukan punggungan di situ. Kemudian basaltic melt rise, ya basaltik yang sifatnya melt, yang sifatnya cairan itu akan rise, gerak ke atas untuk membentuk large magma chamber atau dapur magma yang besar ya. Jadi ada istilahnya magma chamber. Ini juga istilah yang akan kita temukan dalam vulkanologi ya, ilmu gunung kegunung apian. Yang posisinya itu beberapa kilometer depth dengan kedalaman beberapa kilometer dan diperkirakan 15% lebih less dense, lebih ringan dibandingkan mantel peridotit. Jadi di bagian, kalau masih ingat di pembahasan tentang ofiolit, di ofiolit itu kita menemukan bahwa di bawahnya kerak samudra itu ada namanya mantel, ya mantel yang sifatnya batuan ya, atau lithospheric mantle, yang dia termasuk ke dalam litosfer karena sifatnya masih berupa batuan dan komposisinya adalah peridotit ya. Peridotit. Dan peridotit ini jika ada aktivitas arus yang panas tadi ini yang naik ke atas, maka dia akan melelehkan mantel peridotit ini. Jadi dia akan meleleh dan kemudian ketika dia meleleh ya, kalau kita ingat siklus batuan, ketika dia meleleh maka dia akan membentuk magma. Nah, magma inilah yang kemudian karena dia sifatnya itu less dense ya, ringan, maka dia akan cenderung untuk rise, naik ke atas. Jadi kalau ada benda yang densitasnya kecil, dia itu akan otomatis naik ke atas.
dia akan naik dari mantel peridotit, dia akan naik ke permukaan, ke kedalaman sekian kilometer ya, beberapa kilometer saja dari permukaan, untuk membentuk magma chamber, membentuk sebuah dapur magma. Nanti akan ada ilustrasinya. Nah, kemudian, this melt is 6% less dense dibandingkan dengan solid equivalent basalt or gabbro in ocean crust. Jadi dia akan dia 15% lebih ringan daripada peridotit mantel, ya, batuan peridotit yang ada di mantel, dan juga akan lebih ringan 6% dibandingkan dengan batuan basalt, ya, atau gabbro di kerak samudra. Sehingga dia akan cenderung untuk mudah untuk naik ke atas, ya. Jadi kalau ada benda yang ringan, dia akan cenderung naik ke atas. Contohnya misalnya kalau ada gas di dalam soda, ya, gas itu dia lebih ringan densitasnya dibandingkan soda yang ada di sekitarnya, maka dia akan cenderung untuk lepas dengan sendirinya ke bagian permukaan. Sehingga less dense rich, ya, rich yang punya densitas kecil itu akan memiliki topografi yang lebih tinggi, ya, has higher topography, akan memiliki topografi yang lebih tinggi. Karena memiliki topografi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ocean basins, dengan cekungan samudra pada umumnya, dengan relatively dia itu akan lebih tebal, dingin, dan dense litosfer, jadi litosfernya akan lebih padat, ya. Kemudian central graben structure atau struktur graben yang ada di tengah-tengah dari mid oceanic ridge ini, yang mana dia itu akan berevolusi dengan extension of its flanks. Jadi kanan kirinya akan mengalami extension, ya, flanks kanan dan flanks kirinya akan mengalami extension. Itu secara utama, secara umum dibangun atau dikembangkan pada ridge, ya, pada punggungan yang slow spreading rates. Jadi kalau ada punggungan yang punya spreading rates yang lambat, maka dia itu akan membentuk ridge yang lebih tinggi, ya. Dan juga nanti di situ akan terbentuk graben structure, ya, graben structure. Nah, graben structure pada ridge, ya, pada sumber ridge itu atau pada bagian tengahnya itu akan cenderung lebih narrow, cenderung lebih apa namanya, lebih sempit dan juga akan lebih dangkal dibandingkan dengan graben yang ada di continental. Ini akibat adanya gaya naik ke atas tadi itu. Kemudian pergerakan drift, ya, pergerakan lempeng itu akan dikompensasi, ya, dengan adanya rising magma. Jadi ada dengan adanya magma yang naik ke atas. Jadi magma naik ke atas itu akan menutupi ruang yang ditinggalkan oleh drift movement. Jadi kalau lempeng yang gerak ke kanan atau ke kiri, maka space kosongnya akan diisi oleh magma yang naik ke atas. Nah, kemudian ketika dia naik ke atas, maka dia akan membentuk batuan, ya, atau membentuk litosfer baru. Nah, litosfer yang ada di oceanic, ya, itu akan berkembang ketika peridotit yang ada di astenosfer, yang ada di, ya, bagian astenosfer itu split, ya, terbagi menjadi ada yang molten part, ya, ada yang menjadi bagian yang cairnya, kemudian nanti akan ada yang jadi bagian solid peridotitik residual rock. Ada yang molten dan ada yang solid. Jadi ada yang solid dan ada yang molten. Ya. Kemudian the rocks of the oceanic crust, ya, itu degenerated atau dibangun dari material melt, ya, material yang cair. Kemudian ada residual rock, ya, yang dia itu menjadi material yang melt untuk membentuk peridotit litospheric mantle. Nah, ini tadi. Jadi kan kita akan membahas bagaimana sih terbentuknya litosfer yang baru. Sementara litosfer itu kan nanti akan ada dua, ada yang tergolong crust, ada yang
tergolong kepada mantel, ya. Mantel. Nah, mantelnya ini dia adalah perdotit. Ya. Mantelnya ini adalah perdotit. Sementara kerasnya ini nanti berupa basalt. Basalt dan gabbro. Ya. Basalt dan gabbro. Nah, untuk yang peridotit, yaitu asal mulanya adalah dari material astenosfer yang sifatnya itu molten. Ya. Kemudian normal oceanic crust, ya, itu akan memiliki tebal sekitar hanya 6 km. Ya. And the base of all the oceanic lithosphere. Dan untuk lithosphere-nya itu tebalnya sampai 80 km. Jadi kalau crust-nya itu hanya 6 km, sisanya itu adalah mantelnya, sampai totalnya nanti sekitar 80, jadi kurang lebih 70 km itu merupakan perdotit, ya, mantel perdotit. Kemudian pada mid-oceanic ridge, the astenosphere itu hampir mencapai permukaan, jadi astenosphere itu naik ke atas sampai hampir mencapai permukaan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kita bisa lihat di sini ada astenosphere. Ya, astenosfer ini naik ke atas, ya, dia naik ke atas. Nah, nanti ketika dia mendingin, dia akan membentuk, ya, di sebelah sini akan membentuk, dia akan sebagian, ya, sebagian akan menjadi lithospheric mantle, mantel yang sifatnya lithospheric. Kemudian nanti sebagian nanti akan membentuk di sini gabbro, ya, ini gabbro. Kemudian nanti di bagian atasnya ini dolerit. Kemudian di atasnya lagi akan ada lava bantal yang komposisinya basalt. Nah, inilah yang disebut sebagai magma chamber tadi. Nah, ini magma chambernya. Nah, nanti kita temukan ada yang namanya, jadi peridotit itu ternyata bisa dibagi-bagi juga, yang ada yang namanya lherzolit. Jadi ini adalah kelompok dari peridotit, ya. Ada yang namanya lherzolit, kemudian di sini juga ada yang namanya hertzburgite, ya. Ada namanya hertzburgite. Sorry. Ya. Kemudian nanti di bagian bawahnya, ya, di bagian bawah pertemuan antara gabbro dengan peridotic mantle, kita akan temukan batuan yang namanya dunit, ya. Jadi kita akan temukan batuan-batuan basa dan ultrabasa di sini. Ada peridotit, dunit, gabbro, dolerit, dan basalt. Nah, inilah yang kita sebut sebagai litosfer baru. Ya. Jadi kita akan menemukan adanya litosfer-litosfer yang baru di sebelah sini. Kemudian lherzolit itu akan terbentuk dari astenosfer yang naik ke atas. Yeah. Melalui mid-oceanic ridge, kemudian pada kedalaman 70 km akan terjadi partial melting, terjadi pelelehan sebagian akibat adanya pelepasan tekanan, ya. Ya, intinya nanti akan terbentuk, akan ada banyak jenis batuan yang kita ketemukan dengan urutan yang seperti tadi. Nah, ini saya akan percepat, ya, nanti. Oke. Nah, ini yang kita zoom in tadi dari gambar yang sebelumnya. Nah, ini khusus untuk yang magma chambernya. Magma chamber. Nah, ini posisinya sudah ada di kerak. Jadi ini adalah kerak, ya. Ini bagian paling atas ini adalah pillow lava, basalt, batuan basalt yang strukturnya pillow lava. Kemudian di sini akan ada dike, ya, batuannya adalah dolerit, kemudian di sini akan kita temukan ada gabbro. Nah, di bagian paling atas kita akan temukan ferritin sedimentary cover. Jadi ada tutupan sedimen yang sangat tipis.
di bagian permukaan dari kerak samudra. Kemudian di bagian paling atasnya akan ada basaltic layer, ya, yang terkomposisi dalam bentuk lava bantal. Nah, ini contohnya, ini adalah lava bantal. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya lava bantal. Jadi dia membola, membola, membola seperti ini. Ini lava bantal. Kemudian ya seperti ini juga. Lava bantal itu akan membentuk lapisan yang lebih besar daripada 1 km tebalnya, jadi lumayan cukup tebal 1 km, dan akan cross cut, akan saling dipotong ya, dengan kristalin intrusif basaltik. Jadi akan ada intrusif basaltik, intrusi dari batuan basalt yang butirannya fine grain ya, ukuran butirnya berbutir halus. Kemudian di bawahnya akan ada dikes ya, dikes dan sill, akan ada dikes dan sill. Nah, di sini kita bisa lihat susunan basaltik ya. Nah, bagaimana sih pilolava itu terbentuk ya? Jadi pilolava itu terbentuk dalam bentukan yang sangat bervariasi, ada yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Ada yang bentuknya bulat-bulat ya, seperti ini. Ada juga yang bentuknya itu dia berupa cup ya. Nah, ini namanya lava cup. Kalau ini lava bantal, ini namanya lava cup. Tapi dia sebenarnya satu sumbernya, jadi dia bisa saja terbentuk bersamaan. Jadi di atas ini bisa ada lava bantal, nah di bawahnya itu bisa ada lava cup. Nah, lava cup itu biasanya terbentuk kalau misalnya dia di posisi slope ya, ada lereng yang seperti ini. Dalam yang seperti ini yang kemudian akan membuat alirannya itu tidak terhenti ya, jadi si alirannya ini tidak akan berhenti, jadi dia akan terus menerus memanjang, membentuk semacam rongga yang memanjang, atau kita sebut sebagai lava tube ya. Nah, ini lava tube. Nah, kemudian nanti juga kita akan temukan ada yang namanya shelves ya, shelves. Shelf ini kalau misalnya ada rongga ya. Ada rongga yang kemudian dulunya di lava bantal, kemudian nanti retak. Di sini kita akan temukan retakan. Kemudian dengan adanya retakan itu membuat material-material mineral lain bisa mengisi ke dalam lava ini. Nah, ini namanya shelves. Kemudian nanti akan ada namanya dike complex ya. Dike complex yang ada di bawah dari lapisan basalt layer. Dia punya ketebalan 1 sampai 2 km dan akan develops, akan berkembang seiring dengan intrusi basaltik ya ke dalam fracture atau ke dalam rekahan-rekahan. Kemudian di bawahnya dikes yang komposisinya dolerit tadi itu, kita akan temukan adanya batuan yang namanya gabbro ya, yaitu plutonic equivalent basalt. Jadi dia sifat batuannya adalah basaltik, tapi dia sifatnya plutonic. Jadi kita akan temukan dia teksturnya itu akan kasar ya, coarse grain, teksturnya coarse grain. Tapi dia komposisinya basaltik. Komposisinya basa. Kalau masih ingat di Derrick Bowen ya, yang komposisinya basa itu posisinya pasti lebih di atas ya. Nah, ini magma chambernya, kemudian di sini akan terbentuk gabbro, kemudian di sini akan ada dike, kemudian di sini akan ada basalt. Nah, seiring dengan nanti adanya, kalau misalnya ini yang contohnya kalau moderate to fast spreading, jadi kita akan temukan bentukan yang relatif lebih landai, lebih datar seperti ini, karena dia gerakannya cepat ke samping-sampingnya cepat. Sebentar, kalau misalnya gerakannya lambat, di sini
akan lebih banyak ya, akan lebih banyak gaya ke atas yang mendorong ya. Sehingga nanti di sini akan terbentuk ya sesar-sesar turun, graben-graben dengan posisi yang lebih tinggi di bagian tepinya, kemudian di bagian tengahnya ini akan bentuk graben yang lebih rendah. Nah, ini akan berbeda dengan di sini. Di sini memang akan terbentuk sesar turun juga ya, sesar normal, tapi perbedaan elevasinya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang di very slow spreading ya. Ya, kita lihat di sini ini very slow spreading, kecepatannya hanya 2 cm per tahun, kemudian ini yang moderate sampai fast itu lebih dari 5 cm per tahun. Komposisi secara vertikalnya sama ya. Jadi ada gabbro, dike, basalt, sama juga gabbro, dike, basalt, tapi ini akan lebih memberikan topografi yang lebih tinggi ya. Jadi di bagian, jadi punggungannya itu bukan di bagian tengahnya, tapi di bagian flanksnya sebelah sini. Jadi di sini akan kita temukan punggungan, di sini juga akan kita temukan punggungan. Oke, saya percepat. Nah di sini, nah ini adalah tiga lapisan yang terbaca melalui seismic waves. Jadi kalau dengan seismic wave juga kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat adanya lapisan-lapisan di sini. Jadi ada lapisan yang pertama, ada lapisan sedimen ya di bagian pertama di sini. Kemudian lapisan kedua ya 2A sampai 2B. Ini adalah lapisan basalt dan dolerite dikes ya. Basaltnya berupa lava bantal, kemudian ini adalah dolerite dikes. Kemudian yang ketiga kita akan temukan lapisan gabbro ya. Gabbro. Jadi gabbro itu di lapisan 3B, 3A dan 3B. Kemudian di lapisan keempat ya. Ini adalah uppermost mantle atau lithospheric mantle. Ya, jadi kita bisa melihat berdasarkan kecepatan. Jadi kecepatan gelombang seismiknya akan menunjukkan bahwa ternyata memang ada lapisan-lapisan yang berubah ya, berubah di lithospheric benua, tepatnya di bawah lapisan atau di bawah metasonic ridge. Kemudian kita pun bisa melihat ya, khusus untuk batuan basalt ya, yang ada di metasonic ridge, ternyata basaltnya itu berbeda ya antara basalt yang ada di hotspot ya, atau yang ada di zona subduksi. Itu ditunjukkan dari hubungan antara elemen-elemen yang sifatnya immobile. Immobile ini artinya immobile ya, jadi dia tidak akan berubah, dia akan tetap ada di batuan basalt tersebutnya, yaitu unsur-unsur titanium, zircon, fosforus, kemudian niobium, yttrium, dan unsur-unsur rare earth elements atau unsur-unsur yang apa namanya konsentrasinya sangat rendah di batuannya, atau kita sebut sebagai rare earth elements atau unsur tanah jarang. Nah, ini kemudian nanti akan dibuat ke dalam diagram Ternieri ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada ini titaniumnya. Titanium per 100, kemudian di sini ada zirkonnya, kemudian di sini ada yttrium, kemudian di sini ada niobium, ada zirkon, kemudian ada yttrium. Nah, nanti akan kita lihat dari tiap basal itu ternyata hasil dari kombinasi tiga komposisi tersebut itu akan membentuk plotting yang berbeda. Kalau yang apa namanya hotspot ya, hotspot dia akan mengumpul di sini, kemudian di sini yang merah ini akan ditempati oleh basalt yang dari volcanic arc atau dari subduksi, kemudian yang hijau ini ya, ini akan ditempati oleh basalt dari metasonic ridge. Kemudian di sini kalau komposisi dari niobium, zircon, dan yttrium, kita akan melihat yang hotspot dia akan ngumpul di sebelah sini, kemudian di sini, dan di sini. Kemudian kalau yang sifatnya itu volcanic arc atau subduksi, dia akan ngumpul di sebelah sini. Kemudian untuk yang sifatnya metasonic ridge, dia akan ngumpul di sini, kemudian di sini. Ya. Nah, ini adalah hasil pemetaannya, hasil pemetaan dari tiga jenis basalt. Oke.
Kemudian kita pun akan melihat adanya segmentation glitch. Jadi glitch pada glitch pada mitosan glitch ini ternyata dia tersegmentasi, terpotong-potong oleh adanya faults, adanya sesar transform. Nah ini individual section typically have length 30-100 km. Jadi dia akan terpotong menjadi panjangnya 30-100 km. Kemudian ya ini adalah akibat dari adanya spreading access-nya ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ya, ini spreading access-nya atau punggungan tengah sambarannya, dia menjadi tidak berkesinambungan ya. Nah di sini bisa kita lihat ada transform fault, di sini akan ada transform fault, di sini juga, dan di sini juga, di sini juga. Nah, ini adalah segmentasi yang bisa kita lihat pada mitosan glitch. Nah, di sini juga ada. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Nanti diskusi bisa kita lanjutkan lagi di grup WA ya yang sudah dibuat. Kemudian kalian pun juga nanti bisa membaca lagi bukunya di buku yang sudah saya tunjukkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.